Cara dan tips mudah menanam mangga Erwin Ungu agar cepat berbuah. 1. Persiapan bibit. Bibit yang akan ditanam sebaiknya dipersiapkan dahulu. Jika memiliki keahlian, Anda bisa membuat bibit cangkok sendiri, sehingga Anda bisa memastikan bibit tersebut benar-benar berasal dari cabang pohon yang baik. Tapi apabila Anda tidak bisa, Anda dapat membelinya di toko tanaman. Pilihlah bibit yang unggul untuk mendapatkan hasil yang baik. Dengan ciri memiliki batang tegak, subur, belum memiliki banyak cabang, dan pastinya pilih bibit yang tidak terserang hama penyakit. 2. Persiapan lahan tanam dan penanaman. Jika sudah memiliki bibit, selanjutnya siapkan lahan untuk penanaman. Lakukan pembukaan lahan dengan cara membersihkan lahan yang akan digunakan untuk menanam dari tanaman yang nantinya akan mengganggu pertumbuhan tanaman buah mangga. Setelah bersih, lakukan penggemburan jika perlu. Lalu buatlah lubang tanam dengan bentuk persegi berukuran 1 meter. Pada setiap sisinya, gali tanah setengah meter terlebih dahulu, lalu gali setengah meter lagi. Pada bagian bawah lubang yang telah dibuat, beri pupuk dasar berupa pupuk kandang, dan tutup kembali. Lalu biarkan selama 3 hari. Beri jarak antar setiap lubang tanam sekitar 10 meter. 3. Penanaman pohon mangga. Setelah 3 hari, lubang yang telah ditutup dan diberi pupuk digali lagi untuk ditanami bibit pohon mangga. Buatlah lubang dengan lebar 60 cm dan kedalaman 30 cm. Setelah itu, lubang diberi taburan furadan dahulu. Selanjutnya, buang atau lepaskan polybag pada bibit. Kemudian pindahkan bibit secara hati-hati ke dalam lubang. Timbun kembali lubang dengan tanah. Kemudian lakukan penyiraman. Semoga bermanfaat.